Bila orang tolak masuk, kalau dia dapat chance, mesti masuk. At least 70-80% dia goals itu semua yang first class. Saya akan kawal England ni, tapi masuk juga bola. Layak beliau digelar Raja Bola. Ada semangat. Cuma orang lama ni harus memberi semangat pada pemain muda ni, bimbing dia. Jadi dia harus lebih semangat lagi pada pemain muda. Tim muda ada semangat kuat. Jadi semangat kuat nak lawan, nak menang dan sebagainya, nak cari nama. Bukan untuk mencari nama, tetapi siri kemenangan yang dicipta hanyalah untuk Malaysia. Berbekalkan semangat dan komitmen yang tinggi terhadap tanah air, anak kelahiran Negeri Sembilan ini memahat nama beliau sebagai legenda bola sepak negara. Sebelum dipun perang, saya dah dilahirkan tahun 1935. Jadi saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Jadi saya ikut arwah saya ini sampailah saya bermain bola di depo. Mula-mula dia bagi saya boot untuk main untuk polis depo. Kemudian sudah tu saya pindah ke Selangor Rangers. Dengan sepasang boot yang dihadiahkan oleh seorang pegawai polis, Ghani Minhad melebarkan perjalanan karier sebagai pemain bola sepak yang cemerlang. Sinarnya terus berkedipan apabila menyarung jersi merah kuning. Waktu itulah Selangor menjulang Piala Malaysia sebanyak 6 kali. Harimau Melaya muncul sebagai juara Pesta Bola Merdeka dari 1958 hingga 1960. Meraih pingat emas di Sukan Siap 1961 dan pingat gangsa pada Sukan Asia 1962. Dia ialah striker orang tim-tim Korea, Japan masih datang untuk mereka ada takut sama dia. Pasal he is a real good scorer. Saya pernah menyaksikan sendiri Datuk Tan Sri Ghani bermain bola sepak apabila Selangor menentang Kelantan, yang mana Selangor menang di ketika itu 16-0. Dan beliau merupakan seorang yang skillful. Dia sangat lincah dan bola tu selalu dengan dia macam bola tu diglue dengan kasut Tan Sri Ghani Minhad. Pemain-pemain Melaya yang berbaju hitam berjalur kuning menyerang hebat, tetapi ini ditentang oleh kubu pertahanan Korea. Pada kebanyakan masa, Melaya terpaksa bertahan. Dalam separuh masa kedua, Bun Bi menggantikan Guna Sekalam. Dalam masa 6 minit, Ghani menghantar bola kepada Robert Cho yang menenangnya dengan kuat. Ini kita nak master kan? Kita nak masterkan, nak mahir kan? Perfectness, accurate, tendang kita on the run, turning, flicking, drop kick dan sebagainya, half volley, semua ni nak dilatih. Di situlah tingginya nilai diri yang ada pada pemain Malaysia pertama ditawarkan beraksi di Liga Perdana Inggeris pada tahun 1962. Namun ditolak tanpa berbelah bagi. Kerana bagi Ghani Minhad, tanggungjawab terhadap negara adalah segala-galanya dalam hidup beliau. Masa dulu kita masa negara tim ni bertraining, kita naik bendera. Pagi-pagi pukul 5 lebih pukul apa yang sama angkat besi dan sebagainya. Kita kena naikkan bendera. Menyanyi lagu negara-negara. Naikkan semangat. Naik semangat. Supaya kita mewakili bendera itu. Bendera itulah negara kita. Kita main untuk negara, kita kena disiplin negeri kita. Okay. Kalau kita tak boleh disiplin negeri kita, apa kita akan pergi sana pergi makan angin saja ke? Sungguh pun kita pergi main bola. Yeah. Tapi adalah tugas besar itu. Kalau kita memakaikan jersey untuk negeri ataupun untuk negara, lambang tu Malaysia di sebelah kiri dekat hati. Jadi kita main dengan sepenuh semangat untuk
mengharumkan nama baik Malaysia. Kita patut bangga. Bangga diri kita. Ya. Salah seorang daripada yang terpilih untuk mewakili negara. Kita patut megah di atas pemilihan itu. Sebab kita diperhatikan, dituntun oleh 26 juta orang itu. Inilah watak sebenar Tan Sri Ghani Minhaj, pemegang rekod penjaring gol sebanyak 105 dalam 15 perlawanan, pemain terbaik bola sepak negara yang digelar Raja Bola dan jurulatih kebangsaan dari 1971 hingga 1976. Sebelum penglibatan aktif beliau dalam bola sepak berakhir pada tahun 1993. Saya pernah berguru dengan beliau, yang mana tahun 76 semasa kita menyertai pre-olimpik di Jakarta, beliau merupakan jurulatih saya lah, jurulatih kami. Dan beliau amat tegas walaupun tidak cakap banyak dan latihannya begitu simple sekali. Dia pernah coach saya tahun 72 untuk Malaysian Youth. Hebatnya ialah dia selalu mencakap nak, kalau nak main bola, you nak relaxkan badan dan lepas tu konsentrasi, dedication, determination dan berdisiplin lah. Itu yang selalu dia membagi advice kepada kami. Kita kena main betul-betul dan kita improvekan permainan kita sampai kita puas hati. Kita become satu pemain yang betul-betul di jadi idola pada orang lain pula. A chance for Mokhtar. Lovely shot there from Mokhtar Dahari and palmed away by David Lee and a tremendous save there. Sekarang ni kita dah profesional dah 20 lebih tahun kan. Tapi nak cari satu pemain yang hebat macam arwah Mokhtar Dahari susah lagi tak dapat. And Mokhtar it is, a good reflection, and it's in. Mokhtar Dahari scores off a deflection from the Singapore wall there. He just powered that ball. Dia orang yang kuat disiplin dan orang yang kuat dedikasi untuk berminat untuk bermain bola untuk negara. Apa yang saya bedakan antara dulu dan sekarang ni ialah sikap. Sikap semasa latihan, sikap semasa di luar latihan. Ini yang membedakan antara generasi sekarang dengan generasi dulu. Walaupun generasi sekarang ini mempunyai pendapatan yang boleh dikatakan lumayan. Memang dulu kita tidak main untuk duit ke apa, untuk semangat untuk negara itu. Kadang-kadang kita main di mereka tournament di Kuala Lumpur. Kalau kita kalah ke apa, kita boleh tengok players boleh menangis dalam dressing room. Pemain sekarang ialah untuk diorang bermain bukan untuk negara atau apa-apa, tapi untuk wang ganjaran saja. Tetapi kalau pemain-pemain dulu, diorang main untuk nama baik Malaysia. Pemain-pemain yang sekarang ni dia pernah lengkapkan diri, bawa teknik dia, tactical dan fitness. Tapi saya bimbang lah, keadaan pemain-pemain sekarang ni, ekonomi dia orang dah bagus. Susah nak kawal diri. Nyata, apa yang dibimbangi oleh Raja Bola Malaysia, gelombangnya mula dirasai oleh pemain dan peminat bola sepak negara. Kesuraman semakin membias apabila Ghani Minhaj mula berada di kerusi penonton. Bola bulat. Jadi itulah yang harapan saya. Kita harus bersungguh-sungguh daripada mula sehingga akhir. Jadi kalau kita cuai itu yang menyebabkan kita selalu tak berjaya. Dan mungkin ada satu kesilapan sana sini dan sebagainya. Sejak besarnya Datuk Ghani Minhaj, pasukan bola sepak kebangsaan amat murbin. Kita tidak ada penjaring. Tak ada penjaring. Tak ada striker. Striker. Jadi yang ini mustahak sekali dalam tim. Yeah. Yang lain semua bagus, yeah. Goalkeeper dan sebagainya. Tapi penjaring gol tidak ada. Jadi macam mana kita nak menang dan macam mana kita nak jadi juara dan macam mana kita nak jadi champion dan sebagainya.
Tetapi kini kritikan membina daripada bintang sukan yang dianugerahkan pingat Panglima Setia Mahkota oleh negara sudah tiada lagi kedengaran. Kerana Tan Sri Gani Minhad, Raja Bola Malaysia, pemain penyerang taktikal yang digeruni di Asia suatu ketika dahulu, telah pergi menyahut panggilan ilahi. Kini yang tinggal hanya semangat dan harapan beliau bersama barisan pelapis Harimau Malaya untuk mengembalikan maruah negara. Setelah sekian lama arena bola sepak suram bersama misi tidak kesampaian kerana hingga kini negara masih belum ada lagi pengganti sebisa Tan Sri Gani Minhad. Tiada pengganti ya bagi seorang pemain yang hebat seperti Tan Sri Gani Minhad. Untuk pemain sekarang, bagi saya susah nak cari ganti. Bagi saya juga kosong. Tidak ada sesiapa generasi selepas Gani Minhad, selepas tahun 80-an yang boleh kita samai atau samakan dengan Tan Sri Gani. Dan beliau itulah satu-satunya Raja Bola. Dia juga digelar Raja Bola dan seorang penyerang yang amat disegani. Bola sepak itu adalah darah daging saya.